berikan kepada kita pai pibat yang berlaku gotu gani, Allah Ta'ala tanya, mu nak diraka lagi ke kepada Allah? Benda dok berlaku gotu gani, orang mati, nah, harta benda umuh rutuh gotu gani punuh banyak. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterengi-keterengi untuk mengambil iktibar. Iktibar ni maknanya pengajaran. Oleh itu, tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Nak sini ni, dua kali tu heraya. Afala yasma'un. Lepas pada ni, afala yubsirun. Tak usah dengar lagi kau. Tak usah balik lagi kau. Ha, gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون آيات 26-30 سورة السجدة. Ini kita dengar makna dia saja deh. Hurai sikit-sikit ya. InsyaAllah kita tupuk tambah. Tengok hari pagi hari Sabtu ni lah untuk sepenuhnya. Dan belum kah lagi ternyata kepada mereka yang kufur ingkar itu bahawa kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka. Allah nak jadi orang kafir itu mikir tentang orang hok belum pada tu tu habinasa banyak mana belum pada pok-pok dia hok dok buat deraka kepada Allah, padahal mereka sekarang berulik-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu, terutamanya orang musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy pada masa tu dok gi ke tempat tu tempat ni, dia dok tengok sat prahak pang orang-orang zaman dulu hak tu hai peracu gepobok apa ni angin ribut dan sebagainya. Serupa juga dengan kita zaman sekarang ni, bila kita pergi ke mana-mana ataupun kita tengok dalam klip dalam apa, jadi berian kepada kita pai pibat yang berlaku gotu gani, Allah Ta'ala tanya, mu nak diraka lagi kau kepada Allah? Benda dok berlaku gotu gani, orang mati, nah, harta benda umuh rutuh gotu gani punuh banyak. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterengi-keterengi untuk mengambil iktibar. Iktibar ni maknanya pengajaran. Oleh itu, tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Nak sini ni, dua kali tu heraya. Afala yasma'un. Lepas pada ni, afala yubsirun. Tak usah dengar lagi kau. Tak usah balik lagi kau. Ha, gitu. Ayat-ayat ada nota kaki 1-4-2-7. Yakni, mengapa kaum kafir musyrik masih berdegil mendustakan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Ini tu saya tanya. Tanya tak ada nak kepada jawab apa. Tapi, nak we, tiap-tiap orang pakat sedar, pakat fikir, pakat kembali. Dia gapa-gapa ni. Dia reti dah. Ambil pengajaran daripada tu, lepas tu beki, 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 beki. Orang kita ni kena beki. Nak beki pahami, beki kelakuan, beki segala-gala. Kalau nampak katanya benar hak boleh beki, kena beki cepat. Gitulah.
Sedang mereka sekarang berulai alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kedurhakaan penduduknya. Seperti apa? Kaum Ad, kaum Samud, puak-puak. Demam jatah sama jatah di zaman Nabi Lut dulu dan sebagainya. Kalau sebut di dalam Quran, Allah Ta'ala sebut hak ni lah banyak sekali. Kaum Soleh. Ha, tu. Kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Nuh. Ni bodrian kepada orang belakang hari. Alhamdulillah. Dan mereka dapat melihat bekah-bekah peninggalan kaum-kaum pendurhaka yang telah dibinasakan itu. Jadi orang zaman dulu, tu herayak di dalam Quran dengan sebab puak dia diraka kepada Allah. Lawan Nabi, gotu, gani dan sebagainya. Bila kita tengok zaman sekarang ni, orang itu apa ni? Nabi tak ada dah. Mati belaka dah Nabi. Tapi kesel-kesel daripada hak Nabi, ngajar Nabi, royak Nabi, sebab masih duduk ada sampai ke hari kiamat. Lepas tu duduk di manusia tu sendirilah. Nak terima, tak saya terima. Nak menetek, tak saya menetek. Terutama sekalinya, banyak maksiat pada sekarang. Maksiat, depan belakang atas bawah, siya malai. Yang manusia buat. Terutamanya orang-orang kafir yang selalunya buat maksiat. Lepas tu termasuk juga orang-orang Islam kita. Buat dosa, deraka kepada Allah. Tak soncai kepada agama. Nak lu, nak tang. Gini, banyak benda-benda yang berlaku pada sekarang ni. Kita kena yamrap katanya dunia sekarang ni. Maksiat lebih banyak daripada kebaikan. Walaupun orang duduk usaha, nak dakwah, nak royak, nak sebar, nak seru, nak tarik, nak ajak kepada Islam semula. Bukan sikit. Orang duduk usaha atas muka dunia. Sebar kebaik ke, seru kepada jalan yang betul. Tapi itu pun bukan sedikit. Bahkan lebih banyaknya manusia yang diraka kepada Allah. Sebab itulah Allah raya. Ha-ha pasal banyak. Dalam Quran, banyaknya orang fasik, banyaknya orang kafir, banyaknya orang syirik, banyaknya orang tu, orang ni, banyak. Tapi sikitnya, hamba aku yang syukur, banyaknya itu sikitnya hamba aku yang soleh, yang berjuru. Sebab tu dia jadi fitrah pentamacat. Orang nak duduk di dalam neraka ni banyak, orang nak duduk di dalam syurga sikit. Sebab kena duduk tapih gitu lah. Tapih manusia, tapih. Nak boleh cuci bersih sungguh tu, masya-Allah, bukan mudah. Pas kita pun kena mengaku katanya kita pun bukan duduk cuci sangat. Gitu dah. Alhamdulillah, saya tak katanya kita walaupun duduk di zaman dunia maju dengan ilmu, teknologi, kita bukan duduk cuci sangat. Tak yakin, kita tak boleh bubuh. Kanan kepada diri kita sendiri katanya berapa-berapa. Sungguh katanya kita semaya sokmo, semaya sunat, puasa sunat, baca Quran, sedekah, berasa pumcah juga katanya kita ada kebaikan. Tapi newela dia kan. Kita terima juga kita ada maksiat. Ngupak. Kata kok orang. Tangi kita, mulut kita, telinga kita, mata kita. Adalah sikit sebanyak. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala apung dosa kita. Di antara kita dengan Allah lah. Kita dengan sesama manusia. Kena wi ma'ah dan kena minta ma'ah. Kena wi ampun. Lepas tu, wi jadilah kita ni wi ma'ah sokmu kepada orang. Orang mari minta maaf, tak minta maaf, hak tu hak dia. Tapi balik kita, we maaf sokmo. Jangan ada walaupun sikit. Ini insyaAllah boleh jadi kali. Tak katanya insyaAllah. Kalau mati hari ni pun, selamat kali. Tak gitu, skor baik terhadap kebaikan yang ada pada diri kita dan hak buruk-buruk sikit-sikit itu boleh jadi tu hapong kali. Lepas tu kena patena sokmo dah. Kena kekai patana, kena praprung sokmo dalam hidup kita. Ayat 27. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahwasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang. Ini suruh perhati ha ujar pula. Ha kejadian yang Allah Ta'ala buat. Terutamanya hujan turun. Bapa mung tak perhati hei manusia. Ha gitulah. Tanuh kering khotem, ngekoh dah tanuh. Tak ada air setitik. Pokok-pokok kayu mati, menatem-menatem, guling mati. Tinggal tulai dah.
Begitulah, bila kita tengok setengah-setengah tepat. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman. Alhamdulillah, sebab tu hujan turun jangan duk mengepek. Ya. Bau hujan turun, alhamdulillah, sepatutnya kita kena terima kasih. Ni rezeki yang Allah Taala buat turun. Kita ada nampak rezeki duitnya. Nah, bukan semua ni saya rakyat ni. Goliknya orang nampak rezeki iaitu duit. Kerja, duit masuk dalam poket, dalam tanakan. Masya Allah, banyak. Tapi, kena syukur banyak Allah Ta'ala waktu turun hujan. Boleh basahnya bombing. Pokok kayu boleh tumbuh. Natem-natem boleh minum. Manusia kita pun boleh minum air. Alhamdulillah, semua tu adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Nak jadi suburnya bombing. Yang manusia duduk sebagai tempat kediaman sama tara. Boleh makan, boleh seronok, boleh duduk. Alhamdulillah, jangan ngepek dah. Panah pun jangan mengepek. Hujan pun jangan mengepek. Syukur banyak alhamdulillah satu hikmat yang Allah Taala buat. Kalau tak ada panah, boleh jadi setengah-setengah perkara tidak akan subur dan tidak akan tumbuh molek. Kalau tidak ada hujan pun begitulah juga. Syukur kepada Allah banyak. Nah, yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Orang itu sendiri boleh minum, boleh guna air dan sebagainya. Alhamdulillah, sungguh katanya atas dunia ni air lebih banyak daripada bombing. Tapi air yang ada di dalam laut tak sesuai untuk kita guna di atas darat. Sebab hok nun air masing. Sungguh katanya watacak yang Allah Taala buat ni semua dia duduk musim gimari adalah air daripada bawah juga naik ke atas. Hak itulah kita duduk ngaji witiasat. Nah, ainam apabila disuluh oleh matahari, maka dia naik. Air yang duduk atas muka bumi ni, dia naik alih atas, jadinya awal. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buat krop wong con. Di atas muka dunia ni, apa boleh ada hujan, ada panah, ada ribut, ada kilat, ada apa ni. Semua yang kita duduk tengok. Sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak. Semua adalah untuk kebaikan manusia belaka. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya taat dan bersyukur. Nak situ juga. Hak sana ni, afala yasma'un, bapa tak dengar, tak insaf. Bermari ayat ni, afala yudsirun, bapa kau tidak perhati. Bapa tak syukur, bapa tak taat. Tapi orang-orang kafir, orang Allah Ta'ala katuk mata hati dia, dia tanya lagi Nabi. Tanya kena, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Ayat-ayat pasal ni banyak ni dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya, bila kah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu? Maknanya bila lagi wei hok mung duk royak katanya hari kiamat. Hari hipung manusia di padang mahsyar nak hitung amalan bila nak hari. Ini sejak daripada dulu-dulu lagi. Yang tu herayat mula daripada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh ni mula manusia yang deraka di atas muka dunia. Belum pada tu kita tak nampak lagi dalam Al-Quran. Hak tu herayat katanya belum pada Nabi Nuh manusia deraka. Tapi mula di situlah. Cut. Dia panggil bukber. Manusia hak diaka kepada Allah. Lepas tu turun-temurun daripada yuk samai. Zame tu. Mari di zame Nabi Muhammad SAW. So, situ, kalau kita nak kira katanya guguh sah manusia hak pasai. Diaka kepada Allah walaupun ada siapa zaman sekarang. Tapi yuk samai hak ada rasul tu, dia gisuk di Nabi Muhammad. Sebab tu hak takdir lagu tu dah. Orang hak pasai nak lawan Nabi ni, dia lawan dengan tuk witi tang. Tak boleh kecek, dia buat. Tak boleh buat sore, dia buat ramai-ramai. Dia usaha nak apa? Nak perubah juga. Lagu-lagu mana nak jadi ugama Allah mati di atas muka bumi. Bila zaman Nabi Muhammad habis? Maksudnya zaman Nabi lah. Saya dah baca dalam sejarah. Ulama dia letaknya golongan khawarij.
golongi hak mula-mula sekali diraka kepada pemerintah Islam. Khawarij. Ani dalam sejarah catat katanya orang hak mula diraka dan keluar daripada taat kepada pemimpin iaitu nya puak. Kalau kecek mudah-mudah orang ngaji bahasa Arab puak kharaja. Kharaja makna apa? Keluar. Khawarij ambil daripada kharaja tu. Puak hak pasang. Aku tak sahih. Lagu-lagu mana pun aku tak sering dengar pemerintah. Aku nak diraka, nak lawa. Itulah dalam bahasa Arab dia panggil turah. Turah ni artinya orang diraka. Turah tu. Hak kita ada kata turah Fir'aun tu. Dia lah turah jamuk dia. Iaitunya puak diraka. Siapakah hari ni? Siapakah hari kiamat? Daripada klum khawarij yang jadi contoh tu. Keracat-keracai mari seluruh dunia. Sama ada orang kafir hak tu hak cerak dah. Dan orang-orang Islam kita hak pasal diraka. Diraka kepada Allah dan diraka kepada pemerintah. Sebab tu kita tengok orang pecah belah di atas muka dunia, gotu goni. Jalah tu. Pucuk daripada hak tu. Manusia hak buat mula-mula sekali keluar daripada pemerintah yang diperintah oleh pemimpin. Ah, klik kepada ayat ni semula. Iaitunya ada nota kaki di alik bawah ni, yakni yang dinyatakan dalam ayat 25. Tak apalah. No, ayat katanya, orang kafir tanya, bila kau nak berlaku kiamat? Bila lah nak hitung amalan? Lama hak munduk ayat ni. Aku nak tengok depan sama depan. Gapoh duk berlaku. Sebab tu orang-orang kafir dia dia cabar Nabi-Nabi zaman dahulu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Kalau sekiranya mung betul sungguh jadi rasul, mung betul jadi Nabi, cuba tunjuk gapo hak kami nak depan sama depan. Masya-Allah. Cabar dah. Kalau kena kita lah ni, kita pergi duk royak ajaran Islam misal saja tu. Royak ajaran Islam kepada orang bukan Islam. Lepas tu dia tak kita, kalau dia mung betul sungguh orang Islam, mung betul sungguh katanya, Tuhan tolong mung teramu wak gani so. Oh, garu pala kita. Nak kata lagu mana? Nak wak lagu mana? Di zaman Nabi lagi orang kafir, tatai Nabi. Sungguh wak gani tu, sungguh wak gani. Sehingga orang kafir Quraisy pada zaman tu, dia katanya, aku tidak percaya ke mung, sehingga mung naik langit, mung wak turun benda pelak-pelak. Tengok, suruh naik langit. Nak jadi supang dewa, naik aswin makau, turun mari, barulah aku nak percaya. Tu pun tu herayak di dalam Quran katanya tak percaya juga. Dia kecek lagu tu. Tu manusia yang degil, yang tak terima. Allah Ta'ala apa kata? Jika betul, apa ni? Puak-puak kafir katanya, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dia duk cabar Nabi macam tu. Akhir sekali, قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembuka bicara itu, maknanya hari pada mahsyar yang tiap-tiap orang akan dibuka semua rahsia-rahsia dia. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ, pada hari yang dibuka semua rahsia-rahsia, termasuknya rahsia kita. Kita buat gapo, depe orang, buat lap-lap sore, Tuhan buka habis. Terutama sekali, ini saya tambah dah. Tambah pun tak tambah di dalam hadis. Nabi ayat katanya, Allah Ta'ala akan buka rahsia seseorang duk buat gapo dalam hidup dia. Sebab gapo tu? Sebab dia suka duk buka rahsia orang. Ini ingat molek ni. Pas goliknya, kita buka cok benar dah buka rahsia orang. Kadang-kadang di meja nasi atas kereta, di situ di sini. Kadang-kadang benda hok kita duk katuk mari lamu dah, tapi bagi duduk dalam gu duk dalam wong ah. Mung kecek aku wasa nak kecek ayo. Ha. Wasa tak sedak ai. Demo duk kecek belaka kawel tak buka retik hok kawel. Ah kawel nak buat tubik gak ni. Wah kawel ni. Ha tu gitu dah. Wah, dia buka rahsia orang, gotu gani. Sebab tu, kita usaha jadi tak kecek. Benda yang tak sepatut kita royak. Tapi tu payah. Payah benda-benda pasal ni. Ni adalah ajaran Allah nak jadi kita molek.
Klik kepada ayat semula dah. Saya baca, saya janji katanya nak baca apa habis ni. Katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembuka air bicara itu tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman. Tak pakarlah. Dunia tak ada dah. Nak klik ke dunia, nak buat amal, nak beriman semula, tak ada dah. Dan mereka pula tidak akan diberi tempoh berbuat demikian. Mut okat. Tak ada. Nota kaki baca apa habislah. 1429. Tetap kalau orang-orang kafir musyrik bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kemenangan kamu, hei orang-orang Islam? Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa hari kemenangan itu akan tiba dengan tidak syok lagi, iaitunya hari kiamat lah. Pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka, kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Alhamdulillah. Ayat akhir sekali, fa'arid anhum, oleh itu janganlah engkau hiraukan mereka. Ning cut yun yang Allah Ta'ala ajar Nabi. Nampak orang duk rumrau, duk kecek, ngejek, kata tu, kata gani. Tu hai, hai kan melangcai ke Nabi. Lagi mana? Fa'arib anhum. Tak sedap padulah. Ha, tu. Kalau kecek nampak kasar sikit, buat gila mulut. Supaya dengan orang Melayu kita sebut, orang gila baloh dengan kita, kita baloh juga dengan orang gila. Siapa kalau kita jadi gila? Nanti jalan tu. Orang pasang nak tatai Nabi, kecek benda tu, kecek benda ni. Dia pasang orang otak tak sempurna dan gila mulut. Tu hai pun royak. Kalau begitu, janganlah engkau hiraukan mereka dan tunggulah kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahanmu. Pakat-pakat duk tunggu, tapi Allah Ta'ala tetap menjadi orang yang betul benar, duduk di atas jalan betul, molek dan dapat kejayaan. Walaupun orang yang duduk menetel, dia berasa katanya dia betul, tapi hakikatnya sebenar, mereka adalah salah dan akan menerima akibat buruk. Inilah ayat 26 sampai 30 surah Sajdah. Lepas tu kalau dia ada tumpuk tambah sikit sebanyak, insyaAllah kita sambung semula. Nah, sebagai mengakhiri surah As-Sajdah. Lepas tu esok hari Jumaat dah. Esok hari Jumaat dah. InsyaAllah saya sedia kertas siap dah untuk bagi kepada kita semua berhubungan dengan beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.